pagi ini kita sudah kedatangan salju. Ya, salju tepat di bulan Desember di tahun 2020. Memang saljunya masih tipis, tapi ini sudah ada beberapa yang menempel di tanah. Ya. Kita berharap saljunya tetap berlangsung paling tidak sampai 2 bulan ke depan. Sehingga nanti saya bisa meliput bagaimana salju di Hungaria, terutama di kota Szeged, supaya teman-teman juga bisa mengikuti indahnya kota Szeged yang nyaman ini ketika diselimuti oleh salju yang lebat. Jadi teman-teman stay tune semua di channel YouTube saya. Salju. Akhirnya kita dapat salju. Saljunya udah turun, guys. Tangan tuh sakit nih. Iya, udah sangat dingin. Nah, kita gunjang salju. Lagi, takut tidur. Sampai sore kita nggak usah masuk ke rumah. Woi, hangat. Hujan salju. Biar enggak. Nih guys, saya. Guys, kita sambil jalan ya. Kami kehujanan salju. Mungkin kita tunggu sampai siang. Bisa jadi ini kota Szeged sudah dipenuhi salju. Gak peduli. Kita lempar saljunya ke sana ya. Ini penampakan salju dari atap kita. Atap-atap rumah orang. Sorry, atap-atap bangunan ya. Putih dan semakin lebat. Semakin lebat saljunya. Mudah-mudahan terus lebat sampai malam. Nanti kita bisa ngelihat putih-putih semua. Kita nanti ke Sungai Tisa ya.
Dah, hari ini diputuskan tidak belajar. Duh, basah gue. Mau menikmati salju. Jauh-jauh untuk menikmati keindahan salju. Dari cukup dari depan jendela flat sudah kelihatan indahnya kota Seged, sedikit demi sedikit mulai diselimuti oleh salju. Mudah-mudahan tambah deres hujan saljunya.